Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Lagi sekali saya nak mereview komik saya sendiri. Yang ini antara komik-komik yang terbarulah dari saya yang diterbitkan bawah PTS, Komik M PTS, Komik M. So, itu pula. Sebelum ni saya menceritakan komik lawak Altar Khalif. Kali ini masih ada Ultra, tapi Ultra tuah. Nampak macam cover dia macam gempak kan. Cover ni memang gempak. Kenapa saya berani cakap macam tu? Sebab bukan saya lukis, orang lain lukis. Kalau saya lukis macam perasan kan. Cover memang cun. Dan ini adalah sebenarnya komik kompilasi. Macam yang sebelum ni, komik saya semua tu, macam sebelum ni dalam Ultra lawak Ultra Khalif tu semua komik baru. Dan ini adalah kompilasi yang pernah terbit sebelum ni dalam antologi-antologi komik M. Banyaklah beberapa antologi yang saya pernah buat dan dihimpunkan, yang Editor atau CEO telah memilih yang mana dia rasa okey dan compilekan. Mana yang dia rasa bagus, yang best, dia compilekan masuk dalam ni. So, salah satu daripada komik tu adalah inilah Ultra Tuah. Ultra Tuah ni dia macam komik dia nak kata ada kena mengena dengan Ultra Khalif secara langsung tak juga, tapi somehow adalah relate, adalah. Dan dia ni sebenarnya macam komik what if tau, macam mana kalau Hang Tuah itu macam tu, dia dapat paut, macam tu lah. Nak cerita spoiler pula. Dan dia ada beberapa komik lagi lah dalam tu, komik-komik lain. So komik-komik kompilasi macam ni, antologi macam ni, best juga kalau korang beli, sebab dia ada berbagai cerita. So korang satu, korang tak perlu commit dengan komik ni, nak kena tunggu sambungan-sambungan kan. Dan satu cerita baca habis, satu cerita baca habis. So dia bacaan santai dan full color macam biasa, full color. Apa lagi nak cerita? Saya rasa tu je. Dan dia ada pelbagai genre, ada sukan, ada misteri, supernatural, superhero, Nusantara / superhero. Itu yang keluar tu, Ultra Tuah. Adakah dia kena mengenai dengan Tuah? Adakah dia Hang Tuah? Korang kena baca. Okay, terima kasih kerana menonton Bob Perspective. Mata ngantuk kan? Sekarang 12:30 saya shoot ni. Mata pun dah tak nampak, tak nampak ni pun. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe Bob Perspective. Assalamualaikum. Peace out.